Daegu, Korea Selatan. Iya, saya ingin ke ini, ingin ke warung Indonesia itu, tepatnya di mana ya? Oh iya, iya, baiklah, saya tunggu di halte yang kita sajikan di warung kita itu adalah semuanya produk impor ya. Dan memang dari manajemen warung kita yang terkonek dengan Ansan itu memang sudah ada kerjasama itu, bahwa menu-menu yang kita tahu bahwa hampir 90% itu adalah muslim ya, jadi memang harus halal buat garansi, jadi impor. Impor dan memang sudah ada sertifikatnya gitu. Iya, gitu. Masakannya enak sekali loh, Pak. Enak banget. Oh iya, alhamdulillah. Bikin ketagihan ya sekali. Alhamdulillah. Selain menyediakan makanan, itu biasanya kan kita kalau menunggu antri itu kan terlalu lama gitu ya, Pak ya. Bagaimana cara mengatasi biar antrian itu, biar kita itu nggak merasa bosan, itu ada fasilitas apa aja gitu bisa. Jadi di sini itu fasilitas yang kita sediakan satu adalah biliar ya, terus kita ada juga ini screen shoot yang besar, TV layar. Terus kita di atas juga ada gym ya, untuk kalau misalkan badannya pegel-pegel mau gym itu ada disediakan di paling atas. Terus kita juga menyediakan musola kalau misalkan musola. Iya kan, walaupun tempatnya kecil tetapi kita harus
selalu ingat dimanapun yeah. kita berada yeah. ya, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Tinggi. Ya, seperti itulah. Jadi kita harus connect terus. Iya, alhamdulillah ternyata ada musolanya juga. Jadi kita itu sebagai umat muslim itu enggak dimanapun, ya, dimanapun kita berada, ini bumi Allah. Iya, ya, kan? Seperti itu. Betul Pak sekali ya. Allah. Bagus sekali warung kita Indonesia ini terletak di Songso, Daegu, Korea Selatan itu. Fasilitasnya sangat lengkap. Mungkin bagi Anda yang ingin mengunjungi kota Daegu Korea Selatan itu, jangan lupa mampir dulu di warung kita. Letaknya itu di kalau dari line 4 itu bisa jalan lurus terus belok ke arah kiri, langsung di situ ada tulisannya. Gitu ya Pak ya. Ya. Insyaallah. Ya, seperti itu. Nah, kita sudah selesai pemirsa. Saatnya kita udah tadi kasihan lo temen aku lo tak tinggalin. Gini, kita akan gimana kalau kita tanya itu ada orang Korea manajer ya pastinya. Nah, kita tanya siapa sih yang tinggal. Ya masih ya kok nggak sendiri dong. I'm sick nomu masih saya. Iya, komersil nih dah. Mega cipte kayo. Oke, ini sih yo. Gambar yang ini tentang Universitas Kemyong. Oh, itu ya, di mana ya Mbak? Ini tinggal lurus aja di sana. Ya. Oh iya. Boleh tunjukkan ya Mbak? Ayo, Mbak. Ayo. Kita ada
sama-sama hitam loh. Cantikan mana? Berdua kayaknya cantik semua. Cantik semua, ya Allah. Namanya siapa, Mbak? Aku Yuli. Namanya Mbak Yuli. Dari mana? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Nah, itu Cianjur itu mah bahasanya Sunda-Sunda gitu ya? Sunda-Sunda ya. Kadia-kadia gitu ya. Kadia itu Mamola artinya apa? Gak tahu. Kadia ke sini. Jadi kita langsung ke beralih ke Mbak. Hijab. Berhijab bunga-bunga ini. Namanya Mbak siapa? Santi. Namanya Mbak Santi. Cantik sekali sesuai dengan orangnya. Ya, asal dari mana, Mbak? Asalnya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Ya, semuanya cantik-cantik sekali. Karena sekarang udah malam, makanya saya sudah. Iya, ya Allah. Ternyata mereka nggak bisa lama-lama nemeninnya. Silakan disapa. Tapi berada di pusat kota, yaitu bukan pembelanjaan aja. Sekarang kita sudah berada di kota Tegu, yaitu gimana kota Tegu itu adalah sebuah kota metropolitan yang berada di wilayah tengah Korea Selatan. Berada di daerah Daegu, tepatnya di Daegu Tower. Buat pemirsa yang penasaran dengan Daegu Tower di dalam, ayo kita ke sana. Untuk memasuki Daegu Tower di dalam, kita mesti membeli tiket. Ayo kita. Iya pemirsa, sekarang saya udah dapat tiketnya. Untuk lebih jelasnya lagi, ayo masuk. Sekarang kita udah sampai. Lihat pemirsa, di sana juga banyak lampu-lampu, di samping ada bunga. Buat yang lagi masih liburan, yang penasaran, boleh datang sini ya. Karena kita berkunjung di malam hari, udaranya segar dan juga ditemani lampu-lampu yang kita cocok untuk